Fear everything and run. Face everything and rise. Your choice. Saya nak kongsikan satu berita buruk untuk anda. Berita buruknya adalah anda takut dan lari, atau anda takut dan bersemuka, cabaran tetap wujud dan cabaran tidak akan lari. Itu berita buruk untuk anda. Maksudnya, jikalau anda takut dan lari, maka cabaran tetap mencari. Jikalau anda takut dan bersemuka, barangkali anda boleh melawan cabaran itu dan akhirnya anda terbang semakin tinggi. Adik-adik pernah main layang-layang ke tidak? Kalau tak pernah main pun tahu layang-layang tu apa kan? Layang-layang ini dia terbang tinggi bersama dengan angin ataupun menentang arus angin. Dengan semakin kuat angin, semakin naik ke atas dia, betul? Bila tiada angin, susah nak main layang-layang. Layang-layang akan jatuh. Begitu juga adik-adik. Semakin kuat angin, semakin kuat cabaran, semakin kamu berhadapan dengan cabaran, semakin tinggi kamu akan naik. Pernah dengar perkataan fear? F-E-A-R? Pernah? Very good. Fear boleh bawa dua maksud. Fear everything and run. Yang kedua, face everything and rise. Your choice. Berhadapan dengan semua dan bangkit. Ataupun pilihan pertama, takut segala-galanya, takut semua dan cabut lari. Antawahabul Atah.